Seolah-olah menjadi trend segelintir rakyat Malaysia yang mengambil kesempatan di atas satu musibah demi tujuan peribadi. Nampaknya bukan budi baik Allahyarhamah Siti Sarah yang diheboh-hebohkan, namun ada pula yang cuba menumpang. Antara yang diperkatakan netizen ialah apabila usahawan jutawan Datuk Seri Vida sempat mempromosikan produk makanan yang katanya pernah diinspirasikan oleh arwah. Datuk Seri Vida memuat naik di IG story-nya bahawa ianya adalah inspirasi Siti Sarah 4 bulan lalu, namun tidak kesampaian kerana arwah sedang mengandung. Maka produk tersebut sekarang berada di tangannya lalu sempat mempromosikan harga dan boleh mendapatkannya segera. Adakah ia bukan periklanan pada pendapat anda? Hot Chill Official TV.